Korea Selatan menyatakan sokongan terhadap Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun depan. Komitmen dizahirkan Presiden Republik itu Yoon Suk-yeol ketika mesyuarat dua hala bersama-sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Seoul. Dalam kenyataan bersama, kedua-dua pemimpin berjanji menekankan kepentingan kerjasama serantau dan global untuk menangani cabaran bersama. Perkongsian strategik mencerminkan komitmen bersama Kuala Lumpur, Seoul untuk menangani isu serantau dan global melalui kerjasama dalam ASEAN serta platform mempelbagai hala lain. Kenyataan bersama itu seterusnya mengecam penggunaan teknologi peluru berpandu balistik oleh Korea Utara, di samping menyeru usaha antarabangsa diperkukuh untuk tangani krisis kemanusiaan termasuk di Gaza.